Bunda Harmoni. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Bunda Una dan Una. Ayo ulang tahun dari kakak. Ah iya. Hari ini Ayah Una ulang tahun. Ayah Una kebetulan lagi cuci mobil, jadi Bunda sama Una mau bikin surprise buat Ayah. Surprise buat Ayah. Nih, Bunda udah siapin makanannya, teman-teman lihat. Bunda hari ini masak nasi kuning. Halo teman-teman, ini Bunda tadi pagi masak nasi kuning. Ada kue, ada ayam goreng, ada kue donat, ada brownies pizza teman-teman. Ini ada pizza. Nah ini nanti kita lihat yang lebih itunya ya teman-teman. Ini ada perkedel kentang. Ada telur dadar, ada mie goreng, dan ada sambal goreng ati ampela sama kentang. Kita mau siap-siap teman-teman. Oh iya, ini juga ada sayuran buat bawahannya ya. Hari ini kita mau siap-siap dulu. Ini sudah ada perlengkapannya. Kita mau bikin tumpeng ya dek ya. Bikin apa dek? Tumpeng nasiku. Nah teman-teman ikutin kita ya untuk membuat tumpengnya. Nanti kalau udah jadi kita kasih surprise sama Ayah. Oke. Sekarang kita mau persiapan membuat nasi tumpeng kuning buat Ayah. Tadi kita udah tahu kan perlengkapannya. Kita ambil nasinya teman-teman, kita taruh di sini di cetakannya. Coba cetak apa itu mah? Di dalamnya ada daun salam, ada daun serai sama laos. Jadi kita singkirin dulu ya biar nggak masuk ke makanannya. Kita bikin dulu ya cetakan nasi kuning. Ini enggak topi teman-teman, untuk topi. Tuh, kita ratain. Yang bagus ya. Biar padat. Jadi kalau padat nanti hasilnya bagus. Ini tuh cetak juga bagus deh. Panas di sini teman-teman. Jadi di sini ini lagi musim penghujan, tapi pagi sampai siang panas. Nanti mulai sore di sini hujan, makanya di sini lagi musim flu sama batuk. Sama kayak Mbak Una lagi flu dan batuk. Tapi Mbak Una semangat kasih kejutan buat Ayah, makanya apa itu? Bunda bikinin. Itu namanya daun serai. Kasih tahu ke teman-temannya. Ini teman-teman. Itu namanya daun serai ya teman-teman. Bisa dimakan. Bisa. Aduh. Kita nggak tahu Ayah nanti datangnya jam berapa. Pokoknya kita siapin dulu ya. Iya teman-teman. Kak Ayah sudah pulang, kita day to you. Happy birthday to you. Ini Ayah nggak tahu loh teman-teman kalau kita lagi nyiapin seperti ini. Tadi habis bangun tidur, Ayah langsung pergi. Enak, Una? Enak, teman-teman. Enak, teman-teman. Gak Ayah mau ulang tahun, bikin aja kasih kuning, teman-teman. Setelah kita cetak seperti ini, kita siap untuk apa namanya? Taruh ya. Kita apa bahasa Jawanya ditumplek apa? Di cetak. Iya, di cetak. Oke. Bagus apa, Pak? Teman-teman, ini ya
teman-teman. Kumpul. Nah, ini yang bentuk apa? Topi. Topi ya Mbak Una. Ini namanya bentuk tumpeng Mbak Una. Tumpeng. Kalian teman-teman panas. Minta tisu kak. Oke. Tisu. Panas teman-teman megangnya. Jadi teman-teman kalau lagi bikin yang bentuk tumpeng, pakai alas ya tangannya biar nggak sakit ketika kepanasan. Bunda tadi nggak pakai alas, terus sekarang Bunda sudah pakai alas. Teman-teman, nggak ayo takut nanti pakai ini ya, jangan nanti tangan ya. Iya. Kotor. Satu. Nah teman-teman sudah jadi nasi tumpengnya tuh. Bagus kan? Nah teman-teman sudah jadi, saatnya kita menghias nasi tumpengnya. Ya Una ya, kita siapkan sayuran teman-teman. Ini sayurannya kita taruh sini. Lalu kita tata ayam gorengnya. Ini ayam gorengnya. Nah, kita tata ya teman-teman satu-satu. Tuh kan? Ini namanya ayam goreng Mbak Una. Tuh teman-teman, nanti kita liatin ya. Sekarang nggak kelihatan ya teman-teman. Warnanya lagi pilek. Nih kita sudah tata ayam gorengnya. Tuh. Nah teman-teman kita lanjut lagi. Kita kasih sayuran lagi. Sayur apa? Kita hias lagi. Setelah ayam, lalu kita masukin mie ya teman-teman. Mie dulu aja. Kita taruh mie-nya di sini. Mie sayur. Mie sayur teman-teman. Apa mie sayur mami itu? Aku gak suka mie sayur itu. Nah teman-teman, mie sudah masuk ya tuh. Sekarang kita masukin lagi yang selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita tadi taruh ayam, taruh mie, sekarang kita taruh yang selanjutnya. Jangan lupa kita kasih sayur dulu biar seger ya, biar makannya sehat. Jadi kira-kira setelah mie kita kasih apa lagi? Oh, kita kasih sambal goreng Ati ya. Jadi biar ada merah-merahnya. Nah ini teman-teman, sambal goreng Ati ampela. Kita taruh ya. Apa punya nanti minyak di situ aja? Mantap. Nih teman-teman, kita sudah taruh sambal goreng Ati, ampela sama kentang. Sayurannya seger-seger teman-teman. Lanjut kita kasih apa ya enaknya ya? Oh, telur dadar. Yuk kita kasih telur dadar. Telur dadar apa? Oh, rasanya perkedel kentang aja ya. Kita masukin perkedel kentangnya dulu Mbak Una. Tara, perkedel kentangnya sudah kita tata. Bentar ya, di sini penampakannya Bunda beresin dulu. Kiri. Kelihatan enggak? Kita liatin ya.
Selanjutnya sisa satu lagi ya teman-teman yang belum dipajang, yang belum di apa namanya, belum dipasang di sini, tinggal telurnya dan yuk kita masak. Kita kasih sayuran dulu. Oke. Ini telur dadarnya kita tata sini ya. Nah. Yummy. Kita habiskan aja ya teman-teman. Ini teman-teman tumpulnya sudah jadi. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe di channel Una. Bye.